kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana mengoperasikan pemancar FM mini portable. Oke, kita buka. Di sini terdapat ini ya, pemancarnya. Ini baterai. Ini ada antenanya. Nah, sini ada klip untuk ditaruh di belakangnya. Nah, bawahnya terdapat ini ya, ini mic. Dan ini kabel audio ya. Ini dia sudah stereo lagi. Dan ini terdapat kabel USB untuk charger pemancarnya. Oke, sekarang mari kita coba. Nah, pertama-tama kita pasang dulu antenanya. Antena harus rapat, nggak boleh kentut. Antenanya harus rapat. Serapan nggak boleh kendor. Lalu kita pasang baterainya. Nah, ini sudah menyala, kita lihat. Untuk mengganti frekuensinya bisa kita tekan ini menu itu ya, ini terus kita saja, semua ganti frekuensi. Terus kita ini ya, ini banyak menu sekali di sini, di menu untuk mengganti frekuensi kita pilih menu, terus kita tekan lagi sampai ini yang FM ini berkedip-kedip, lalu kita pilih frekuensinya. Nah, ini. Nah, sekarang kita set di 90,0. Lalu kita pilih menu lagi. Di sini terdapat ini ya, volume mic. Ini volume mic-nya jangan terlalu maksimal ya, karena nanti suaranya pecah. Ya, kira-kira segini cukup. Terus kita atur lagi untuk volume AUX-nya atau audionya. Ini kita pilih ya. Wow, jangan sampai maksimal juga, nanti suaranya pecah. Kira-kira segini juga ya. Terus untuk powernya atau wattnya kita bisa atur di sini. Ini maksimal ada 4 ini ya, 4 bar ya. Iya, enggak lagi power untuk membeli jangkauan ya. Ini untuk ini ya, power ini gunanya untuk ini ya, sebagai jangkauan ya. Semakin tinggi maka akan jangkauannya semakin jauh ya. Nah, ini maksimal 4 ya. Maksimal 4. Ya, sekarang ini. Sekarang kita coba untuk ini ya, menggunakan mic terlebih dahulu. Ya, frekuensi 90,0. cek 1 2 1 cek 1 2 1 cek 1 2 1 tes 1 2 1 cek ya, cek 1 2 1 cek 1 2 1 cek ya. Terus mic-nya sudah bisa. Sekarang kita akan coba audionya. Ini dimasukkan di AUX ya. Audio.
ya, ini hasil audionya. Demikian tutorial bagaimana cara mengoperasikan pemancar mini portable. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.